Menerusi satu video rakaman dashcam yang tular di laman FB memaparkan situasi sebuah kereta pacuan empat roda dan sebuah kereta di hadapannya yang hampir berlaku pelanggaran, difahamkan kereta pacuan empat roda itu masuk laluan kanan secara melulu, lokasi dan tarikh kejadian tidak diketahui. Dalam rakaman tersebut, syukurlah ketiga-tiga pemandu tersebut dapat mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Berikut adalah video yang tular. Video kedua memaparkan sebuah kenderaan jenis Nissan yang memotong di double line secara berbahaya.